Yo, what up, back with me, yes. And today kita mau main jet ski nih sambil dimasakin sama Gary sama Bella. Terakhir mereka jalan sama gue sama Mel itu waktu propose ya men ya, lamaran ya. Iya. Waktu di Raja Upas. Wah, udah lama banget gak ketemu. Aduh, kangen banget sama mereka. Ini mereka mau datang, nanti mereka bakal masak buat kita. Tuh Amel di sana. Guys, itu tuh masker kita lucu gak nih? Lucu kan? Ini tuh masker apa namanya, Han? Masker souvenir wedding kita ya. Iya. Jadi ini didesain, ini gue nih ceritanya nih. Ini Spike, ini Amel, ini Nala. Tuh. Gini gak? Jadi kita tunggu si Gary sama Bella dulu. Gokil, ini udah pada datang pasukan tempurnya. Gak apa-apa, gimana bosku? Apa kabar? What's up? Hey. Halo. Luar biasa, ini anak-anak pantai udah siap semua. Gue pertama kali lagi di sini. Pertama kali ya? Gue tadi pagi-pagi udah bilang, gak mau, mau pergi. Ngantuk lah. Oke, okay, ini gue mau ngasih tahu dulu cara bawanya ke Gary sama Bella supaya ya inilah apa namanya santai, lebih santai. Jadi safety tahu juga ya, standar si jetinya ya. Iya. Jadi ini kuncinya nih, Bro. Tuh. Kuncinya ini kita sangkutin ke life vest biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh, mati sih. Mesin mati. Gas di kanan. Ya. Kalau dalam posisi berhenti, rem di kiri. Yeah. Buat mundur, ini buat mundur. Ini buat nyalain. Yeah. Gitu. Nah ini tuh, itu VTS apa ya? VTS. Kalau ini nggak perlu takatik dulu juga. Oh, sport, tadi. Eco itu mode ini ya. Kalau lo pakai sport, ya? Kalau misalnya belum biasa jatuh biasanya. Karena itu powerful. Kayak, itu kayak turbo supercharge gitu. Serius. Dan. Jadi pakai yang biasa dulu. Oke, gue coba dulu ya. Itu kanan apa tuh? Ada up, ada down. Yang bagian kanan tangan kanan ini sama, itu juga nggak usah diutak-atik, nggak apa-apa juga. Oke. Ayo, Han. Gue ya. Gue coba dulu ya, mainnya. Siap, bos. Gas ya. Aku nggak mau ya kamu tiba-tiba kayak gitu. Enggak, gue pelan-pelan. Kamu kan suka sotoy. Ya. Tiba-tiba jet ski orang hancur aja. Hancur sih enggak, paling basah. Hancur kan pasti. Enggak. Sama-sama gini gitu ya? Itu tadi mati yang biasa. Jadi pokoknya kalau misalnya gasnya lebih sengit, dia bakal tambah kencang sendiri. Oke. Itu gak mungkin gak pake itu dulu. Thank you, man. Thank you. Ini ada oh, di... Oh, udah ada gue. Oke, Han, kita... Gue ngambil gambar dulu ya, bro. Siap.
gue udah selesai main, lagi mau isi bensin dulu. Si Amel udah di situ tadi. Abis ini si Gary sama Bella bakal nyobain. Coba kita tanya Amel dulu gimana tadi gue setirin. Han, gimana tadi aku setirin? Gini. Karena dia ketakutan. Oh. Nah, tapi aku bisa ngimbangin ke kanan dan kiri. Iya kan? Ya, aku takut cuma instan bikin rumpunya aja. Oh iya, dia takut kamera jatuh. Dia takut kamera jatuh. Abis ini Barry, Gary sama Bella nih bakal nyoba ini. Let's go. Gue lebih takut sama Gary sebenarnya karena dia belum pernah. Oh, wuih. Anak jetski. Bergabung bersama tir kelihatan apa enggak? Dia nggak mungkin sambut-sambut kalau ngebut pasti masih kelihatan, kalau ngebut enggak lah, biar nggak kena ini. Lagi isi bensin, bensin itu pakai Shell. Ini gue cuma isi 30 liter doang sih, biasanya tuh kalau misalnya fullnya bisa 60-65 liter. Mantap, gas. Di belakang ada tali, dibuka dulu nanti dulu ya. Ya, bos. Biru. Ada ya. Oke, di situ aja. Kamu naik dulu aja, baru dicopot. Ke itu, ke jetskinya. Ke jetskinya, ntar dulu. Nah, ke jetskinya. Mas, stop. Ayo. Oke. Duduk dulu aja, Bel, nggak apa-apa. Ntar kamu mau nyobain jetskin juga kan? Mau. Nyobain jet ski-nya, Esrun. Mantap. Pinjem dulu ya, bro ya. Thank you. Gas, gas, gas. Nah, kita taruh, guys. Jadi di sini ada... Ya, gas pelan-pelan dong. Sensasi pejet ski tengil sedikit. Udah kenceng sih. Udah, aku pinjam punya Kamel dulu ini ya. Coba kan. Pegangan aja kenceng. Enggak luar dulu ya. Mana apa ketawa-ketawa? Nanti kita main di situ ya. Yeah. Belum gitu aja dulu. Siap. Yep. Soal ngedrift-ngedrift dikit nih. Buat 1 menit aja, oke? Okay? Udah, Bel. Oke. Mau nyoba? Mau balik ke teriak.
kita makan aja dulu. Kenapa dia juga ketarik gitu. Parah. Soalnya kalau kita megang ini doang kan, kalau kita gak kuat, kita yang kelepas doang kan. Kalau soalnya aku kan udah pernah dibawa sama tukang jet ski-nya kan. Nah itu udah parah banget kayak, tapi biasa udah pernah gitu kan. Ternyata dia ngedrift anjir. Oke, nanti pas bawa kamera di sana gitu, awas ya kalau itu. Bawa ke. Gimana Bel? Aman? Gila, gue sampai sekarang masih lemas ini. Gue kan tadi bilang kayak apa? Biasa. Ya. Karena gue udah pernah dibawa sama tukang jet ski yang udah kayak sampai muter-terbang gitu. Kalau ini udah pantat gue udah di angin. Tolong. Weh, udah minta tolong nih. SOS. Aku si Jerry. Parah enak banget, gue sampe gak bisa ngomong. Aduh, thank you banget, thank you banyak. Gue juga thank you, udah diundang main jet ski. Enak banget, speednya ngaco. Ya kapok-kapok kan? Enggak, gak kapok. Bella yang kapok banget. Bonceng sama lu. Abis ini kayaknya kameramen mau makan. Karena udah pada keroncongan, jadi matanya juga udah buang. Jadi I see you guys. Emang kelihatan. At the jet ski, let's go. Gimana? Kenapa Gary gak disuruh boncengan sama?
kejar sendiri. Enggak, tapi tadi kita udah ngebut-ngebutan kenceng-kencengan seru-seruan, terus makanannya mantep bener juga. Bener-bener mantep sih. Enggak ada nih, satu petai buat lu nih, disisain. Biar gendut. Siap, siap. Oh, tapi kita walaupun main-main kayak gini tetap dengan safety protokol. Safety protokol. Guys, jangan lupa buat subscribe juga ke channelnya Gary sama Bella. Nanti gue taruh semua di description box lengkap. And kalian mau request video apa lagi, komen aja di bawah. And wish you guys a nice video. Bye!